Peresmian kantor Bank Indonesia Corner atau BI Corner di Pondok Pesantren Al-Matsuriyah di Desa Cibolang, Kabupaten Sukabumi ini merupakan bank corner pertama yang dibuka di Kabupaten Sukabumi. BI Corner ini merupakan perpustakaan yang dibuat untuk meningkatkan daya minat baca warga di kalangan pondok pesantren. BI Corner ini tidak hanya menyediakan buku tentang berbagai bank syariah, tetapi juga menyuguhkan sebuah ruang baca dengan fasilitas yang dikemas sedemikian rupa untuk menciptakan kenyamanan bagi pengunjungnya. Dipilihnya pondok pesantren sebagai tempat BI Corner diharapkan bisa meningkatkan literasi para santri di dalam bidang perbankan. Dan memberikan pengetahuan lah, ya, pengetahuan BI Corner. Nanti ini buku ini selain buku-buku agama kan nanti ada buku-buku yang menunjang yang tadi itu usaha-usaha tadi, agribisnis dan lain sebagainya. Jadi intinya kenapa tadi saya juga ngasih BI mengajar itu supaya tahu, oh BI itu tujuannya adalah membangkitkan ekonomi syariah ini, bukan memberikan pinjaman ya. Pinjaman. Ini juga tadi bisa mempelajari buku-buku yang akan sangat bermanfaat untuk membangun kemandirian, ya, kemandirian ekonomi. Saya mengucapkan terima kasih, dan karena Kabupaten Sukabumi ini luas, tadi juga disampaikan. Ya, teman-teman doakan agar Al-Matsuriyah ini bisa menjaga dan melaksanakan dan memanfaatkan BI Corner ini. Dan semoga ke depan kita harapkan nanti ini BI Corner ini bisa berkembang. Dengan hadirnya, BI Corner diharapkan bisa mendorong pengembangan sumber daya manusia pondok pesantren, khususnya dalam bidang ekonomi syariah, dan mendukung pengembangan kemandirian ekonomi pesantren. Dari Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Iqbal Bakar melaporkan.